kan ada pertanyaan dari salah satu anggota DPR RI yang Komisi 3, Pak Gilang, karena pertanyaan yang meningkat tentang apa informasi dan teknologi yang ada, apalagi kemudian anggaran kita kan untuk itu ada 300 miliar lebih gitu. Nah, maka kemudian kami memang menyebutkan bahwa mengenai EFT ini, berkas digital yang identitas kemobilan yang unik diverifikasi pada blockchain atau buku besar digital, dan ini memang berpotensi menurut KPK adalah dalam pencucian uang bisa digunakan. Nah, jadi kedepannya nanti ini kan program di 2022, tentu kita juga akan melakukan tindakan untuk melakukan pemantauan ke arah sana. Hanya memang kita butuh peralatan lebih baik. Jadi karena kita masih meremajakan peralatan, ini bagian dari catatan kita di rapat dengan pendapat. Berarti sekarang kalau masalah EFT itu masih agak sulit ya untuk KPK ini? Sekarang kita belum, ya. Oke, okay, sama-sama. Sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!